Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar pemrograman Python. Untuk materi pada video kita kali ini adalah mengenai list di Python. Oke, langsung saja di sini saya share untuk materi mengenai dasar list ini sangat penting sekali karena dalam setiap kesempatan kita akan menggunakan list ini untuk mengolah data. Jadi list di Python ini dapat menyimpan data yang jumlahnya sangat banyak. Ya, bagaimana cara menyimpan banyak data dalam satu variabel? Jawabannya adalah menggunakan list. Kalau kemarin kita belajar mengenai variabel, variabel itu biasanya hanya menyimpan satu nilai saja, misalkan integer x sama dengan 5, berarti kan dia hanya menyimpan satu data saja. Tapi kalau dengan list, kita bisa menyimpan banyak data. Menyimpan banyak data dan juga banyak tipe data. Jadi dalam satu list itu bisa terdiri dari banyak tipe data. Pengertian list sendiri adalah struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data seperti array. Dan datanya tidak terbatas hanya satu tipe data saja, tetapi bisa lebih dari satu tipe data. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai list di Python dengan menggunakan pemahaman atau cara yang paling sederhana. Oke, untuk membuat list di Python sangat mudah sekali. Pertama kita harus membuat variabel. Kita buat variabel ya, misalkan x pakai sama dengan terus tambahkan kurung siku. Jadi x sama dengan kurung siku. Kalau misalkan kita isi kurung sikunya kosong seperti ini, berarti list kita tidak ada datanya. Nah, ini contoh membuat list seperti ini. Misalkan kita membuat variabel warna sama dengan ini kurung siku. Kalau kosong seperti ini berarti list kita tidak mempunyai data. Kalau di sini misalkan saya buat variabel hobi, kemudian saya isi membaca, maka list kita terdiri dari satu data atau satu item. Jadi listnya berisi satu item saja yaitu membaca dengan tipe data string. Kemudian apabila list diisi lebih dari satu data, maka kita bisa memisahkannya dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini listnya terdiri dari empat data, kita bisa pisahkan pakai koma seperti ini. Misalkan jeruk, apel, mangga, durian, seperti ini. Jadi cukup simpel ya, tambahkan kurung siku, terus tambahkan koma seperti ini. Terus pertanyaannya adalah jenis data apa saja yang boleh diisi ke dalam list. Untuk jenis data yang bisa diisi dalam list itu bebas. Jadi tidak terpaku hanya satu tipe data saja, kita bisa mengisi berbagai macam tipe data. Misalkan di sini contohnya variabel laci merupakan sebuah list di dalamnya terdapat buku 21 terus dan 34,12 di mana buku ini tipe datanya string, 21 itu integer, terus itu boolean, 34,12 itu double atau float. Jadi kita bisa mengisi list itu dengan berbagai macam data dan bisa dengan tipe data apapun. Oke, di sini sudah ada keterangannya ya, buku itu string, 21 itu integer. Lalu bagaimana cara mengambil nilai dari list? Setelah kita tahu cara membuat dan menyimpan data ke dalam list, mari kita coba untuk mengambil datanya. List ini sebenarnya sama seperti array kalau kalian belajar bahasa C atau bahasa Java. List ini juga memiliki nomor indeks. Jadi list memiliki nomor indeks supaya kita dapat dengan mudah mengakses isinya. Ya, misalkan di sini
misalkan variabel warna itu tipe datanya list. Di sini kita punya list ada tiga data yaitu merah, hijau, dan kuning. Nah, untuk indeks di list ini dimulai dari indeks ke 0. Jadi diingat-ingat dimulai dari indeks ke 0, 0, 1, 2. Jadi kalau kita ingin mengakses nilai dari hijau, berarti kita harus menuliskan indeks nomor 1. Ya, indeks dari list dimulai dari 0, kemudian nomor indeks kita butuhkan untuk mengambil isi atau item dari list. Contohnya seperti ini. Di sini ada variabel buah, di dalamnya ada list apel, anggur, mangga, dan jeruk. Kalau kita ingin mengambil data dengan nomor indeks 2, itu nanti yang keluar itu bukan anggur. Jadi kalau misalkan kita ngitungnya dari 1, misalkan 1, 2, itu anggur. Tapi kalau di list atau di array, itu mulainya dari 0. Jadi nanti outputnya adalah mangga, karena di sini 0, ini 1, ini 2. Jadi outputnya adalah mangga. Kalau kita mengambil indeks ke 2. Seperti itu. Nah, kita coba untuk latihan pertama membuat program dengan list. Oke. Di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah buat sebuah list untuk menyimpan kenalanmu. Isi list sebanyak 5. Jadi kamu isi list itu dengan nama kenalanmu sebanyak 5 orang. Kemudian tampilkan isi list di indeks nomor 3. Kemudian tampilkan semua teman yang ada di list dengan menggunakan perulangan. Terus nomor 5, tampilkan panjang list. Ini bisa menggunakan fungsi len. Oke, ini contohnya. Yang pertama, kita buat list dengan jumlah datanya ada 5. Misalkan di sini ada Anggun, Dian, Agung, Adi, Adam. Kemudian kita akan menampilkan isi list dengan nomor indeks 3. Jadi nomor indeks 3-nya itu berarti 0, 1, 2, 3, yaitu Adi. Nanti akan muncul di sini nama Adi. Indeks ketiga adalah Adi. Kita bisa mengambilnya dengan cara menuliskan my friend kurung siku 3 seperti ini. Ya, terus kemudian kita akan menampilkan semua daftar teman. Ya, ini perintah len ini untuk mengambil semua data. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5 nanti dengan perintah len akan dijumlah datanya. Maka di sini nanti akan muncul 5 orang. Semua teman ada, nanti di sini muncul 5 karena kita pakai len. Terus kita di sini menggunakan perulangan for untuk menampilkan semua datanya. Semua data yang ada di list my friend. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, ini hasilnya seperti ini. Isi my friend indeks ketiga adalah Abdi. Semua teman ada 5 orang. Kemudian ditampilkan semua datanya menggunakan perulangan for yang tadi. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke mengganti nilai list. Ya, list ini bersifat mutable. Artinya kita bisa mengupdate atau mengubah-ubah isi dari list. Nah, ini contohnya misalkan di sini pertama-tama kita punya list buah, isinya jeruk, apel, mangga, durian. Kemudian kalau ingin mengganti nilai di indeks kedua yaitu mangga ini, 0, 1, 2 yaitu mangga, kita ganti dengan kelapa, maka cukup menuliskan buah, terus kemudian indeks yang mau diubah, sama dengan nilai barunya apa, misalkan nilai barunya kelapa, maka dalam list akan berubah yang tadinya mangga berubah menjadi kelapa seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara untuk menambahkan item di list. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada 4 list ya, akan kita hanya bisa
mengubah nilainya. Ternyata kita juga bisa menambah nilainya. Jadi kalau kita sudah ada list, terus kemudian kok kira-kira ada data yang belum diisi, ya kita bisa menambahkannya. Nah, untuk menambahkan item di list ini ada tiga metode, ada tiga fungsi, yaitu prepend, append, dan insert. Ini masing-masing memiliki ketentuannya. Kalau prepend ini, dia akan menambahkan item dari depan. Kalau append, itu menambahkan item dari belakang. Kalau insert, ini custom. Jadi kalau insert, kita bisa menambahkan di belakang, di depan, di tengah, itu bisa. Ya, kita bisa meng-custom, mau nambah data di mana. Nah, ini contohnya, kalau prepend, berarti dia akan menambah di depan, kalau append, di belakang. Nah, ini contoh yang pertama, kita akan menggunakan fungsi atau metode append. Di sini kita tambahkan append manggis, maka nanti manggis ini akan ditambahkan dalam list, kemudian ditambahkan di bagian paling akhir. Jadi manggis ini akan berada di item paling akhir. Ini manggis berada di item paling akhir kalau kita menggunakan fungsi atau metode append. Nah, kalau misalkan prepend, maka dia akan menambahkan item dari depan atau awal list. Nah, contohnya di sini, di list buah ini kita tambahkan anggur menggunakan fungsi append, maka anggur ini akan ditambahkan di depan list. Kalau ini belum diganti, ini harusnya adalah anggur. Seperti ini. Jadi, fungsi atau metode prepend itu akan menambahkan data di list, akan menambahkan isi list, kemudian isi atau itemnya akan ditambah di bagian awal. Saya copas, jadi belum saya edit. Seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti itu untuk append dan prepend. Kemudian untuk insert, metode insert, ini akan menambahkan item pada indeks tertentu, jadi kita bisa custom. Dan misalkan di sini, saya mau menambahkan warna hijau di indeks ke-1, jadi nanti indeks ke-1-nya akan disisipi data baru atau item baru, yaitu hijau. Ya, sama seperti data yang tadi, kita punya ini ya, punya data jeruk, apel, mangga, durian. Kemudian ketika kita gunakan metode insert 2, ketika kita gunakan insert 2 koma durian, maka durian ini akan di insert atau akan disisipkan di indeks nomor 2. Jadi 0, 1, 2. Jadi nanti si durian ini akan berada di setelah apel. Jadi setelah apel ini nanti ada durian. Gitu. Oke. Kemudian ini kita akan membuat program dengan memanfaatkan metode prepend dan append. Nah, di sini kodenya cukup panjang. Nah, di sini kita akan menampilkan data yang kita inputkan ya. Jadi ini datanya kita inputkan sendiri lewat report. Ya, pertamanya kita buat list kosong dulu. Jadi pertamanya listnya tidak ada isinya. Kemudian kita buat sebuah variable stop. Jadi datanya adalah boolean false. Kemudian variable i kita set 0. Jadi ini inisialisasinya pertamanya kosong semua. Pertamanya kosong semua. Kemudian kita menggunakan perulangan while. Ya, kita gunakan input ya. Kalau ini di Python 3, row inputnya sudah tidak ada. Jadi gunakan input saja, row-nya dihapus nanti. Jadi misalkan kita masukkan hobi, misalkan kita masukkan hobi, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan mau isi lagi, kita jawab ya, maka dia akan mengisi terus.
akan mengisi terus, kemudian sampai kita jawab tidak, sampai stopnya itu false. Jadi di sini intinya adalah dia akan menginsertkan data baru terus, dia akan menginsertkan data baru terus sampai sistemnya itu false gitu. Jadi di sini kita menggunakan metode append, berarti nanti datanya akan ditaruh di belakang. Jadi datanya akan ditaruh di belakang. Dan untuk outputnya nanti seperti ini. Ya, misalkan di sini saya run, kemudian kita akan diminta untuk menginputkan hobi indeks ke 0. Misalkan saya isi membaca, terus saya pilih ya untuk pilihan mau isi lagi, ya. Saya tulis lagi menulis, isi lagi ya, main game, terus voting, di sini tidak, maka dia akan berhenti di indeks ketiga. Terus nanti akan ditampilkan. Nah, nanti akan ditampilkan menggunakan fungsi one, maka akan diketahui ada 4 MB. Kemudian datanya apa saja akan dicetak. Jadi datanya apa saja akan dicetak, membaca, menulis, main game, ngoding. Seperti ini. Dan ini menggunakan fungsi append ya. Jadi nanti datanya akan ditulis dari belakang, jadi membaca, terus nanti menulis ditulis bagian akhir, main game ditulis bagian akhir, ngoding di isi atau ditulis di bagian akhir. Nah, setelah kita menulis atau menambahkan item di list, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghapus item di list. Jadi ada in, ada out, ada mengisi, ada menghapus. Untuk menghapus data di list, kita bisa menggunakan perintah delete. Delete ini memang singkatan dari delete ya. Jadi kita akan menghapus data di list menggunakan perintah del. Caranya sama, cukup gunakan perintah del, kemudian nama variabelnya, kemudian indeks keberapa yang mau dihapus. Seperti ini, misalkan di sini saya mau menghapus variabel data di variabel nama indeks kedua, maka di sini yang indeks kedua yaitu kuning akan dihapus. Ini kalau kita tulis dalam program seperti ini, misalkan di sini ada list, ada belajar Python, Django, MongoDB, Sulap, dan Flash, kita akan menghapus indeks ketiga. Indeks ketiga itu adalah 0, 1, 2, 3, yaitu belajar Sulap. Nanti dengan menggunakan del to do list kurung siku 3 ini, maka belajar Sulap akan dihapus. Maka outputnya adalah seperti ini. Belajar Python, Django, MongoDB, belajar sulapnya akan hilang. Oke, selain menggunakan perintah del, kita bisa menggunakan metode remove. Jadi beda ya, kalau perintah itu dia tidak pakai kurung buka, kurung tutup seperti ini. Kalau yang namanya metode atau function itu ada kurung buka, kurung tutup seperti ini. Ya, di sini kita bisa menghapus list dengan menggunakan metode remove. Ini alternatif selain menggunakan perintah del. Nah, misalnya di sini kita ingin menghapus B, jadi kalau menggunakan metode remove ini kita tidak mengisikan indeksnya, tetapi kita langsung mengisikan nilai datanya. Jadi kalau menggunakan metode remove ini lebih mudah ya, karena kita langsung mengeksekusi datanya. Nah, dengan begini maka kita akan menghapus item B. Hasilnya nanti item B-nya akan hilang. Seperti itu untuk menghapus dan mengisi nilai list. Tidak kalah penting, di sini kita juga akan belajar bagaimana cara untuk memotong list. Jadi list yang terdiri dari banyak item tadi, nanti itemnya itu bisa kita potong-potong. Ya, contohnya seperti ini. Di sini ada variabel huruf, ada list, ada 5 data. Dan misalkan kita mau memotong, misalkan memotong, saya mau menampilkan hanya B, C, D, E. Ya, kita bisa pakai indeks seperti ini. Jadi, yang terpenting dalam memotong list ini adalah kita harus memahami indeks yang ada di list.
Yang pertama kita kalau bingung kita tulis saja dulu nomor indeksnya. Misalkan A ini 0, B 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini F ini indeks kelima misalkan. Terus di sini kita akan memotong ya, kita tampilkan BCD, kita lihat di sini B ini berada di indeks ke 1, sedangkan F indeks ke 5. Jadi nanti yang ditampilkan adalah dimulai dari ini indeks ya, B dulu, B, C, D, E, kemudian F-nya tidak ditampilkan. Jadi 5 ini istilahnya adalah lower bound. Kalau 1 ini upper bound, 5 adalah lower bound. Kalau upper bound ini tetap ditulis, datanya kalau lower bound ini datanya tidak ditulis. Jadi 1 sampai 5 yang ditampilkan adalah BCDE. Itu. Dan contohnya. Terus itu, misalkan kita mau menampilkan indeks ke 5, 1 sampai 5, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, jadi yang ditampilkan hanya hijau, kuning, biru, dan pink. Hasilnya adalah hijau, kuning, biru, dan pink. Seperti itu. Untuk lebih memahami mengenai cara memotong list, ini akan saya tunjukkan dulu menggunakan biasa Anaconda ya, menggunakan Anaconda Pro. Jadi kalau kita mau melihat, kita bisa menggunakan menampilkan list ke satu, kita bisa lihat seperti ini, ini tampilnya hijau, bagian untuk kelima itu adalah ini dua komplek dengan satu dua lima nanti akan ditambahkan hijau kuning biru pink. Kemudian di sini kita juga bisa pakai min ya, ini kalau saya gunakan warna min satu yang ditampilkan ungu. Jadi misalkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, nanti kalau dibalik ini ungu ini dimulai dari indeks ke 1. Jadi ini main 1, main 2, main 3, main 4, main 5, main 6. Jadi kalau kita baca dari kanan itu indeksnya akan dimulai dari 0 tapi dari main 1. Karena di sini kan sudah 0 ya. Main 0 kalau sebelah kirinya yaitu ungu ini main 1, main 2, main 3, main 4, main 5. Ini kalau misalkan berat-at seperti ini juga bisa. Pakai main ini juga bisa, hasilnya sama. Terus kalau mau menampilkan series dan dimulai dari indeks ke 1 misalkan, itu bisa pakai titik 2 seperti ini. Mungkin mulai dari 0, 1, 2. Jadi ini akan dilompati dua kali ya. Jadi merah, kuning, dan pink. Ini akan dilompati kalau kita pakai tadanya seperti ini. Nah itu adalah cara untuk memotong list, kita bisa pakai indeks seperti ini. Nah, kemudian operasi list, ada beberapa operasi yang bisa dilakukan terhadap list, diantara adalah operasi penggabungan dan operasi perkalian. Jadi kita bisa menggabung list. Nah, contohnya seperti ini, ada list lagu, ada tiga data, kemudian ada list playlist favorit, ada dua data. Jadi kita bisa menggabungkan list ya dengan cara menggunakan penjumlahan seperti ini. Sangat gampang, tinggal diberi tanda plus seperti ini. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi nanti ya, list lagu dulu ditulis, kita akan menggabung list lagu dengan playlist, maka yang ditulis adalah list lagu dulu, kemudian digabung dengan playlist lagu cetak. Hasilnya seperti ini. Nah, itu untuk penjumlahan, untuk penggabungan, untuk perkalian ini tidak beda. Kalau perkalian kita harus menggunakan angka. Jadi kalau perkalian di list, itu tidak boleh
dalam bentuk list juga. Kalau di sini kan kita gabung list dengan list. Yang pertama itu variabelnya adalah list, yang kedua variabelnya list, itu bisa digabung. Nah, kalau perkalian itu harus dalam bentuk angka ya. Di sini misalkan playlist favorit, ini kali variabel ulangi, sedangkan variabel ulangi isinya ada 5, maka playlist favorit ini isinya akan diulang sebanyak 5 kali. Jadi nanti breakout dan no logging ini akan diulang sebanyak 5 kali. Nanti kalau dicetak hasilnya seperti ini. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi isi dari playlist ini akan diulang sebanyak 5 kali. Terus terakhir kita bahas mengenai list multidimensi. Kalau tadi kita telah belajar dan mengetahui bagaimana cara memanipulasi data di list, tetapi listnya hanya list satu dimensi, artinya hanya terdiri dari satu dimensi saja. Kalau ini multidimensi, kalau list multidimensi ini itu memiliki dimensi yang lebih dari satu. Kemudian list multidimensi ini biasanya digunakan untuk struktur data yang kompleks seperti tabel, matriks, graf, tree, dan lain sebagainya. Nah, setelahnya seperti ini penggunaan list multidimensi. Jadi di dalam list itu ada list lagi. Contohnya seperti ini bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Nah, ini indeksnya ini mulai dari list ke 0, jadi ini 0, 1, 2, ini 0, 1, 2. Nah, bentuknya seperti tabel, seperti ini. Tapi tetap dimulai dari indeks ke 0. Terus di sini kalau kita ingin mengakses nilainya, misal kita tetap menuliskan indeksnya, tapi di sini karena terdiri dari 2 dimensi, maka kita tambahkan 2 kurung sikunya. Jadi kalau di sini 2 dimensi, ya berarti kurung sikunya ada 2. Kalau misalnya 3 dimensi, kurung sikunya ada 3. Nah, kalau di sini kita ingin mengambil data di indeks kedua dan 0 untuk yang pertama ini, 2 ini, 2 yang pertama ini akan mengambil nilai row. Jadi 2 ini row, terus yang belakang ini adalah kolom. Jadi di sini baris di indeks kedua dan kolom di indeks ke 0. Di sini kan kita hitung dari 0 ya, kalau bisa hitung dari 0, jadi ini 0, ini 1, ini 2, jadi di sini, di sebelah sini, baris indeks kedua, di sini, terus kemudian kolomnya ke 0, berarti nanti yang ditampilkan adalah scope. Ya, scope, seperti ini, hasilnya scope. Kalau misalkan di sini, misalkan, misalnya di sini, itu saya ganti 1, berarti nanti di sini outputnya adalah S campur. Itu. Kalau misalkan di sini saya ganti 1, maka outputnya adalah plus melon. Ini outputnya plus melon. Ini. Seperti itu untuk penggunaan list multidimensi untuk mengambil datanya itu kita perhatikan indeksnya. Terus untuk menampilkan semua isi multidimensi, menampilkan semua isi dari list multidimensi kita bisa menggunakan perulangan for. Tapi ini perulangan for yang setingkat ya. Jadi kita ambil dulu yang ada di di barisnya, kemudian kita ambil data yang ada di kolomnya, gitu. Jadi kita ambil data yang ada di baris, kemudian kita ambil data yang ada di kolom. Maka hasilnya seperti ini. Jadi
diambilnya itu per garis. Kopi, jus sudah, kemudian garis selanjutnya, jus apel, jus melon, jus jeruk, terus garis berikutnya, es kopi, es campur, es teler, gitu. Jadi, pengambilnya urut dari garis pertama sampai garis terakhir. Seperti itu untuk penampilan isi list multidimensi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya mengenai cara mengakses list yang ada di badan ini dapat bermanfaat. Kemudian apabila ada kebingungan atau ada yang kurang paham, bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jadi kalau kalian bingung, kalian mencoba kok error, silakan tulis kesulitan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.